Yang Jaya, Dea Rizki Cahaya Sayur, Bandar Sigen, Pemerintah Desa Kerenceng, banyak terima kasih untuk semuanya yang kali ini mendukung acara pada perebutan piala Kerto Yudo dalam rangka kegiatan 77 tahun Indonesia Merdeka di Dusun Pelingan Desa Kerenceng. Kami ucapkan selamat menyaksikan, inilah dari Johnson 1-0, coba dan akan pengelinu, tapi masih mental warna banget sehingga dikatakan 1-1 skor untuk pengelinu. Inilah masih kita pengelinu mencoba melalui servis yang dilakukan oleh pemain-pemainnya yang cukup cantik. Oh, rupanya masih ada salah satu pemain dari kita lepas tali sepatunya sehingga dinyatakan untuk bola masih dihentikan. Peluit sudah dengar pengelinu mencoba. Rupa-rupanya servis yang keburu-buru daripada pengelinu sehingga kedudukan 2-1. Johnson sudah pengelinu dan cepes yang cukup baik daripada pemain pengelinu lagi sehingga kedudukan 2-2. Servis dari pengelinu terlalu pendek, tidak bisa melampaui anet sehingga kedudukan jadi 3-0. Masih Johnson pendek saja dan masih pengelinu salah pengertian dan juga angkat, tapi dinyatakan hakim garis mengangkat bendera sehingga dinyatakan poin untuk pengelinu 3-3. Jika saudara-saudara yang kali ini perebutan delapan besar ini memang pertandingan yang cukup cermat dan cantik untuk kita tonton pada malam hari ini. Inilah masih kita Johnson coba pengelinu. Lagi-lagi inilah pengelinu 4-3 melakukan servis yang dengan pemain-pemain dari pengelinu cantik sekali dan masih kita coba angkat dan memang pemain-pemain dari Johnson nomor 11 ini memang cukup cantik dan cermat sehingga kedudukan menjadi 4-4. Kita sekarang juga coba angkelinu tidak kalah cantiknya tapi menyentuh net sehingga kedudukan menjadi 5-4 untuk Johnson. Johnson melakukan servis melalui nomor 23. Ya, siapa yang tuju? Masih kita coba petek saja dan masih angkat untuk pengelinu. Balasan yang cukup cermat daripada pemain-pemain daripada pengelinu maupun Johnson ini sehingga kedudukan menjadi sama 5-5 dan masih kita coba dan lagi-lagi masih bola untuk Johnson petek saja tapi bola dinyatakan keluar oleh hakim garis sehingga kedudukan menjadi 6-5. Johnson pengelinu melakukan servis sudah lakukan pada jam keras masih juga pada kesamanya untuk pengelinu coba angkat dan apa yang terjadi saudara-saudara rupa-rupanya dinyatakan masuk sehingga dengan 7-5 masih pengelinu mencoba servis dan pendek. Servis yang tidak cermat sehingga kedudukan menjadi 6-7. Inilah pemain Johnson mencoba pengelinu. Lagi-lagi smash yang cukup keras dan broker yang cukup hebat sebenarnya tapi bola dinyatakan untuk pengelinu 8-6 on tip on. Iya, kita kembali ke tengah-tengah lapangan. Inilah antara pengelinu berhadapan dengan Johnson. Siapakah yang malam ini bisa masuk ke delapan besar tentunya? Apakah pengelinu atau Johnson? Masih kita saksikan dan bola dimasukkan oleh pemain pengelinu. Tapi cemes yang tidak cermat daripada pemain pengelinu tadi sehingga kedudukan menjadi 7-8. Masih kita coba angkat tapi bola keluar lapangan sehingga skor menjadi sama 8-8. Inilah seorang pengelinu berhadapan dengan pengelinu masih coba. Pengelinu memang pemain doanya yang cukup cerdik juga sehingga kedudukan menjadi 9-8. Coba angkat untuk servis dengan pemain pengelinu. Tapi lagi servis yang terlalu keras sehingga kedudukan menjadi sama 9-9. Masih pengelinu dan dicoba Johnson angkat pengelinu tapi bola dinyatakan masuk oleh hakim garis sehingga kedudukan menjadi 10-9. Pengelinu servis sudah dengan servis untuk pengelinu dan dicoba Johnson tapi bola masih juga dan cukup keras masih bisa selamatkan dan masih bola untuk pengelinu tapi bola masih bisa. Bola menyentuh daripada teman kita sendiri sehingga kedudukan 11-9. Iya, kita kembali ke tengah lapangan.
sudah lakukan dalam tim kali ini dan coba pendek saja dan masih ditandakan bola masuk sehingga kedudukan menjadi 12-9. Pengelindung mengalahkan servis melalui nomor punggung 12, masih pendek saja dan akan tapi lagi-lagi menyentuh target daripada pemain Johnson sehingga kedudukan 13-9. Masih pengelindung mencoba pendek saja dan lakukan apa yang cantik sekali tapi bola masih bisa tapi hakim garis menyatakan melalui garis sehingga kedudukan 14-9. Pengelindung melalui servis melalui nomor punggung 12, masih coba dan angkat untuk pengelindung tapi ini lagi-lagi penguasaan bola yang tidak cermat daripada pengelindung sehingga kedudukan menjadi 10-14. Masih kita coba kembali dan bola dinyatakan keluar lapangan sehingga nyaris 15-10. Pengelindung melakukan servis melalui nomor punggung lagi-lagi pemasangan bola servis yang tidak cermat bola keluar lapangan 11-15. Masih coba dan angkat tapi bola masih coba dan angkat untuk pengelindung tapi bola dinyatakan hakim garis masuk lapangan sehingga kedudukan 16-11. Ya, kita kembali ke tengah-tengah lapangan. Inilah pemain pengelindung yang kali ini menghadapi bola servis sudah cantik sekali dan bola keluar lapangan. Lagi-lagi inilah Johnson 12-13 melakukan servis dan cantik sekali untuk pengelindung coba angkat tapi broker yang cantik daripada pemain nomor 7 daripada Johnson tadi jadi saudara Malek dari saudara masih kedudukan jadi masih salah pengerjaan dan masih coba angkat Johnson dan masih pengelindung coba pengelindung. Inilah saudara-saudara apa yang terjadi rupa-rupanya pengelindung 17 Johnson 13. Kita coba dan lagi-lagi masih coba dan angkat dan masih bola belum siap menerima bola daripada pemain Johnson tadi sehingga kedudukan menjadi 18-13. Masih kita coba untuk pengelindung angkat dan cantik servis yang cukup cantik dari saudara Devi ini sehingga kedudukan menjadi 19-13. Masih coba servis oleh Devi coba dan untuk angkat Johnson tipuan-tipuan yang cukup cantik dari orang pemain Johnson ini membuat hasil 14-19. Coba angkat dan lagi-lagi peluang yang kosong untuk pengelindung sehingga kedudukan 20-14. Rupa-rupanya untuk diganti dan servis akan oleh pemain dari mana pengelindung tadi coba angkat dan masih coba untuk Johnson angkat tapi untuk pendek saja dan untuk bola liar dan masih Johnson pengelindung tipu saja dan masih Johnson masih salah pengertian daripada pemain pengelindung sehingga kedudukan 15-20. Coba tentu pengelindung coba angkat saja dan pendek saja mes dan broker yang cukup bagus dari arah-arah Johnson ini sehingga kedudukan menjadi 16-20. Servis sudah dengan pendek saja dan untuk pengelindung tapi dinyatakan net sehingga kedudukan 21-16. Kita kembali ke tengah lapangan. Inilah tim pengelindung melakukan servis melalui nomor 21 pendek saja terlalu terburu-buru servis dari pengelindung Santi sehingga dengan 17-21 Johnson pendek saja pengelindung tapi dinyatakan masuk oleh hakim garis sehingga kedudukan menjadi 22-17. Lagi-lagi pemain nomor punggung dari pengelindung coba servis memang servisnya cukup cantik dan keras sehingga untuk kedudukan 23-17. Masih coba dan masih angkat lagi-lagi memang servisnya cukup cantik dan masih pengelindung coba dan masih untuk pengelindung coba pemain terlalu meremehkan daripada pemain pengelindung sehingga kedudukan menjadi 24-17. Inilah servis dengan oleh pengelindung coba angkat dan terlalu berambisi melakukan servis sehingga bola keluar lapangan 18-24. Coba pendek saja untuk pengelindung coba angkat Johnson tapi dinyatakan bola keluar lapangan sehingga kedudukan 19-24.
Dilah Johnson melakukan servis sudah banget. Serve masih juga pendek saja dan angkat. Rupanya poin ditambah oleh pemain dari Pekalongan.